أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسر اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarsudun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah bermula dari ayat 183. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haramallahu 'alan nari an ta'kula asara as-sujud, aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala anhu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di pagi yang mulia ini kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di pagi yang berbahagia ini kepada ahli keluarga Nabi, anak beranak Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selaku seorang hamba Allah Ta'ala, tak dapat tidak mesti kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hamba dia, dia Tuhan kita. Dia buat segala-gala kepada kita. Dia qada dan qadar segala-gala ke atas kita. Maka kita kena terimalah walau bagaimana keadaan sekalipun. Maka alhamdulillah syukur kita banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Gininglah kita hidup dunia, belum nak mati ni lagu ni lah. Hari demi hari, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun, macam ni lah kita hidupnya. Tak ada benda lain dok. Hanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Buat amal apa yang Allah Ta'ala suruh. Lakukan apa perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah apa panggil kita selaku seorang hamba dia. Tak ada dah. Lepas tu nak menuju ke alam akhirat. Nak pergi kubur belaka. Nak pergi kepada alam barzah belaka. Ini permulaan kita semua amba demo supalah. Kita nak pergi situ belaka-laka. Maka belum nak pergi situ itulah hari ini. Kita pakat belajar, pakat berdengar, pakat buat amal ibadat. Lebih-lebih lagi Ramadan. Malam ni lah malam yang menentukan Ramadan. Sekiranya kalau tak ada halangi gapo, maka nampaklah anak boleh Ramadan pada malam ni. Kalau tak ada halangi kabuk ko, terlindung ko, maka tak nampaklah malam ni anak boleh Ramadan. Kemungkinannya lusa kita puasa. Malam ni kalau nampak, esok jalan dah kita. Esok malam ni kena terawih dah. Tapi malam ni amal kena lagi ni. Ada lagi malam ni. Tak tahu lah nak terawih pukul 12 sungguh lah malam ni. Nak juga. Tak boleh nak buat kena. Malam tengok anak bulan pun kena pergi juga. Noh di penarik, dekat penarik ni kok. Di kok, di pulau mawa penarik kok, penarik. Nak ajak atas nak juga. Tak boleh kerah dah. Wali nak mati esok lusa dah bagali kamunya. Ni nak ajak atas kena pergi juga malam ni. Tapi kalau nampak anak boleh kat malam ni. Sudah ceramah kena baca terawih lama tu. Tu malah gonjeng sungguhlah malam ni. Tu boleh nyetak sungguhlah. Ni nak ajak kata alhamdulillah. Jadi hari ni kita akan cerita sikit sebanyak saki baki yang mana kita tak cerita lagi di minggu yang telah lepas. Jadi baboli pun dia ada keuzuran ataupun dia ada kerja lebih. Itu lagi dia pun sebenarnya amal pun tak ada juga. Tapi takdir Allah Ta'ala tak jadi. Nak boleh kita mengaji hari ni. Alhamdulillah. Kemarin baboli cari buta ligak dah. Nak cari orang ganti. Jadi alhamdulillah. Amal kita tak jadi. Tidak batal ni amal pian ini. Dia duduk di Kuala Air Tawah. Dekat Tojung. Tu. Jadi hari ni nak cerita gapo nama weh. Tak ada nak cerita meranyuk dah. Karena kita royak belaka dah. Tetap Ramadan, lebihnya Ramadan, macam mana Ramadan. Kita royak belaka dah kelebihan. Nanti nak buat dah. Buat tina pun nanti pakai kano pergi sejik. Pergi balasoh. Pergi terawih. Buat amal ibadat masak duduk dapur. Mulalah kita ok nasinya. Ini tak ada engkau lain dah. Hari ni kita nak perhabis berkenaan dengan nak royak niat-niat puasa. Tak ada dah malam ni. Malam ni nak patibat dah. Malam ni kita nak laksanakan apa yang kita belajar.
Ha, satunya buku niat. Yang keduanya syarat wajib puasa. Yang keduanya syarat sah puasa. Yang ketiganya perkara yang membatalkan puasa. Yang keempatnya hari-hari yang diharamkan puasa. Ha, 4-5 perkara pagi ni insya-Allah taala. Ha, lepas tu kat minggu depan kita mengaji muka lain lah. Ha, mengaji banyak lagi nak royak alamat kiamat. Ha, doa tu doa ni nak royak kata insya-Allah taala. Ha, hari ni kita perhabis hak ni dulu kena bersangkut paut benda yang penting di dalam bulan Ramadan. Jadi kita sedia maklum bahwasanya bulan Ramadan ni bulan lebih sekali dah. Sehingga bulan Ramadan malam ni kalau jadi puasa, Tuhan perintah kepada malaikat. Hei malaikat Zabaniyah, mukatuklah neraka 7 butir tu kemah-kemah. Hei malaikat Ridwan, mubukalah syurga seluas-luasnya kerana umat Muhammad wa amal ibadat nak masuk syurga belaka. Hei malaikat Jibril, muturunglah ke dunia, mu tengok hatu setan duduk mana ikat tambah habis. Ah tengok. Hari malam ni kalau nampak anak bulat kering halu dah. Ni 3 perkara tu malam ni ayat tu. Malaikat tak nampak. Sabit tu duk ketar dah lah ni. Hatu setan duk ketar dah. Kau boleh tengok ko bujera tu go ketar dah. Siap aku malam ni siap dah. Ha tu hatu setan ayat tu. Malam kena tambahlah dia. Ha sebulan duk cekok kalau boleh tengok. Ha tepuk buruk kena sendung dah. Ha tu nak ayat kata abang ni hatu setan. Geno tu kerana Tuhan nak we kita beribadat ni tak siwi ganggu setan. Ha, tak siwi setan tu mai ganggu kita. Tak siwi kena bisik ke setan di telinga kita. Sampai tanggal tu bulan Ramadan lebih. Tak ada bulan lain. Hadis Nabi tak ada deroyak kata bulan Syawal ke, bulan Rabiul Awal ke, bulan Mahrad tak ada sepanjang bulan Ramadan. Ha ni kelebihan bulan Ramadan 3 perkara ni. Ha, 3 perkara nilah. Ha, tu dalam hadis Nabi tu. Iza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah, bila datang bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu syurga. Utuh nak cedek buat kita nak masuk syurga. Ha, nak masuk syurga nak ya tu pakat buat amal ibadat berlaku. Terawih juga we ketaguk-guk kacau terawih. Ha, tu nak ya tu. Lapar juga we. Ha, tengok air tu kelak. Tengok airnya, tengok air tebu Allah. Tengok air batu nampak jini air batu. Tapi oh. Kan tak boleh minum. Ha ni nak ayat tu puasa. Ha ni kesungguhan umat Muhammad puasa. Sebab tu Tuhan nak bersyurga. Buka pintu syurga seluas-luasnya. Ha, suruh katuk pintu neraka serapat-rapatnya. Jangan dibuka. Kerana umat Muhammad tak ada siapa dia nak masuk neraka. Hani di bulan Ramadan no ya tu. Lagu tu lah setiap tahu. Ha tu neh. Ha tu. Maka dalam hadis Nabi duk cerita. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Hadis ni pandak yo. Tuhan Nabi kata gena, haramallahu 'alan nari. Telah mahalalah oleh Allah Taala di atas api neraka. Tuhan larang api neraka. Tuhan mengharamkan api neraka. Seolah Tuhan kata, hei api neraka, antakula bahwa mungtu make asaras sujud, tempat bekah sujud oleh hamba-hambaku. Tuhan lari api neraka, mu jangan make orang hadut sujud kat ku. Ah, tu nak ayat kata. Asaras sujud, mana kesel bekah orang sujud. Dahi kita ni lah. Tuhan lari api neraka, mu jangan makan dahi orang sujud aku. Pasal sun tak akan dahi kaki makan. Ha, maksudnya orang sorang itulah tak makannya. Tak sun kaki makan belaka, dahi tak akan. Ha, maksudnya Tuhan lari api neraka, mu jangan makanlah orang yang sujud aku. Orang yang banyak sujud aku, orang yang beri sujud aku, mu jangan makan api neraka, mu jangan makan api neraka. Ini hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Ha, hadis riwayat oleh Imam Bukhari besar sekali. Maka di bulan Ramadan kita tahu dah. Banyak mana kita duk sujud. Banyak mana kita sujud. Nah, di bulan Ramadan hak 5 waktu tak nak kecek dah kita sujud belaka dah. Ngorik 3 rakaat. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat. Berapa kali sujud tu? Satu rakaat 2 kali sujud. 4 rakaat mana 8 kali sujud? 8 kali sujud. Kalau 3 rakaat mana ni? Kalau 2 rakaat mana 4?
Akhirnya tengok, masuk pergi terawih pula 20 rakaat. Allahu Akbar. Berapa bila 20? Bila 20? Bila 20 mana tu 40 kali. 40 kali sujud noyak tu. Satu rakaat ialah dua. Satu rakaat dua wisalah, dua rakaat wisalah. Pak di situ. Ha, pas 20 rakaat tak ke 40 kali sujud. Capur dengan hak lain pula, dengan witir pula 3 rakaat. Witir 3 rakaat mana ni? 40 ni. Ha, 40 ni. Isya pula 4 rakaat 8. 30 ni dengan 8 berapa? Ha, tu 50 lebih saja. 50 lebih dah. Ngorek pula 3 rakaat. Ha ni nak ayat kita di bulan Ramadan. Banyak sujud. Tu tak kira hak mai malam lagi. Okey, hak lobo-lobo bang semayang malam pula, nyotet 7 8 rakaat pula dah. Allahu Akbar, tuan menangis teriak. Akak tangis lagi minta Tuhan. Tiap-tiap malam. Dia minta Tuhan, ya Allah, ya Allah. Ah, ya Allah, di bulan Ramadan yang berkat ni, ya Allah. Apalah dosaku, ya Allah. Aku banyak dosa denganmu, ya Allah. Ya Allah, jadilah aku ni mati dalam syurga-Mu, ya Allah. Masuklah syurga-Mu, ya Allah. Janganlah aku tepuh dengan neraka-Mu, ya Allah. Dia teriak tengah malam noyak tu. Dia minta Tuhan, dia minta Tuhan. Lepas sujud, sujud. Lepas sujud, sujud berapa pula? Allahu Akbar. Ha, hapir-hapir beratus. Beratus kali sujud sehari semalam noyak tu. Aku sujud. Maka Tuhan kata, "Hei, api neraka, mu jangan makan orang sujud aku. Mu jangan makan orang sujud aku noyak tu." Ning noyak tu kelebihan bulan Ramadan banyaknya ibadat kepada Allah. Sujud banyak. Sujud banyak. Katalah dalam Ramadan tak ada banyak kita. Sabik semayang tarawih nak we jadi 20. Nak we jadi 20 kita. Ha, ada setengah orang tak sin buat lapar. Nak tiru Nabi. Ada juga. Jangan buat peling buat itu. Ada-ada kita ni pengayar 20 belakang. Mereka tarak dia mewak lah lapar pun. Haa. Geno tu. Kerana Nabi dia buat lapar. Dia baca panjang. Sekarang ni siapa 2-3 juh. 4-5 juh dia. Bakarah habis. Lepas Bakarah 3 juh lebih dah. Haa. Lepas Bakarah surah gabar pula. Ha, berapa juh pula? Ha, tu. Ulama duk kira lebih kurang 8 rakaat tu 20 juh lebih. Ha, apa kita berapa juh? 8 rakaat. Ha, tu noyak. Kita ambil aku 8 ya tiru Nabi. Tapi isi tak tiru Nabi. Ha, jangan, 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 jangan. Kita buat banyaklah. Wui banyak rakaat. Ha, tambahlah. So lagi apa nama? Jadi 8 rakaat tu 20 rakaat ni 8 duk letu dah. Karena umat dia tambah tahap Nabi. Bukan umat wak suku. Hak Nabi lapar dia kita tambah menjadi 20. Jadi wak 20 tu hak Nabi dia dalam tudah. Tidak. Mu wak 20. Hak Nabi pun boleh. Hak umat pun boleh. Kamu nak berapa? Ha ni jadi bodoh kalau kita wak lapar saja jadi bodoh. Ha ni ingat boleh. Leh. Wui banyak sujud. Wui banyak sujud. Kita nak banyak sujud. Nabi dia kata pula dalam hadis dia. Ha, solatul lail masna masna. Semayang malam ni dua, dua, dua. Tak ada camkat dah. Sampai tu Saidina Uthman pernah buat 60 rakaat. Umar pun pernah buat 40 rakaat. Tapi hak tetapnya 20 ya. Siapa Masjid Haram Mekah hari ni pun 20 juga. Masjid Haram Mekah 20 juga hari ni. Ha, sebab tu kita buat banyak. Bila kita buat banyak, pahala banyak. Mungkin itu sudah. Supaya kita nerah ya. Nerah banyak. Luah lah luah nerah itu. Dia tu kerek. Alah, ada luah belulah. Kelip berat, eh. Kita ni dok peruk nerah. Bila nerah banyak, maka dia luah lah. Haa, supaya menyaku banyak, luah lah. Haa, hati supaya tu dah kita. Bila kita buat banyak, maka rakaat banyak, apa panggil pahala pun banyak. Lepas tu, isilah dengan Al-Quran. Hati nak ayat kata buku sujud. Karena bulan Ramadan kita banyak sujud. Nah, banyak sujud. Baca Quran, sujud tilawah. Nah, siapa tepat sunat sujud, kita sujud lah. Kalau berasa nak sujud, kita sujud pun tak apa. Itu satu hadis. Yang keduanya, Nabi kata juga, alaika bikasrati sujudi lillah. Alaika bikasrati sujudi lillah.
Ha, wajib di atas mung sana itu. Ha, pasti di atas mung sana itu banyak ke sujud bagi Allah Ta'ala. Nabi suruh kita banyak sujud ke Tuhan. Tu contoh Nabi kata, alaika bikasrati sujudi lillahi ta'ala. Ni hadis Nabi ni. Ha tu. Fa innaka la tasjuda lillah. Fa innaka la tasjudu lillahi. Ha, sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan. Mung tak sujud kepada Tuhan satu sujud, malaikat Tuhan akakkan satu darajat kamu. Ha, pas kalau bulan Ramadan 40 rakaat apa 20 rakaat. 40 sujud. 40 sujud no ya tu Allahu akbar. Nah, kena gedak 40 kita ni. Eh, satu rakaat dua sujud. Nah. Ah, dua sujud. Ah, jalan dah dah. Ah, 40 rakaat. Ah, apa ni 20 rakaat, 40 sujud. Jadi 40 darajat. Pas masuk isya pula. Masuk hok ngarik pula. Masuk witir pula. Masuk tahajud pula. Allahu akbar. Ni hadis riwayat oleh Imam Muslim. Hadis ni riwayat oleh Imam Muslim. Nabi kata, mung tu banyaklah sujud kepada Ta'ala. Tiap-tiap kali mung sujud ke Tuhan, Tuhan akakkan pekak mung di akhirat asok satu darjah. Ha tu. Patu wa hatta anka biha khati'atun. Dan Tuhan menghapuskan dosa mung satu dosa. Dan kita sujud satu dosa, ingat molek. Allahu akbar. Perah. Dosa kita tubik. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Sujud yang kedua dah. Pah, tubik dah dosa. Tuhan akak satu darajat, Tuhan buai satu dosa kita. Nak kali kita sujud. Berarti terawih kita dapat 40 darajat dan 40 dosa kita tubik. Hak nenon. Ha, hak nenon dah tu. Ni hadis riwayat oleh Imam Muslim. Hak saning Imam Bukhari riwayat. Kata kesel bekas hak kita sujud saning ni, Tuhan takwi api neraka makan. Ha, Tuhan larang, Tuhan larang api. Ha, Tuhan larang api. Haramallahu 'alan nari. Telah mengharamlah oleh Allah Taala di atas api neraka. Ha, gapo namo? Antakula asara sujud, bahawa makan kesel-kesel bekas sujud. Jadi dahi kita ni, kita bekas sujud ni, Tuhan larang api neraka makan. Maksudnya muka kita tak dimakankan oleh api neraka. Maksudnya tubuh kita ni tak dimakankan api neraka bila orang tu pernah sujud kepada Allah Taala. Ha, ni besar sekali ni. Ha, habaq tu lah kita jaga molek amal ibadat. Ciri-ciri yang kita nak masuk syurga Allah Ta'ala tu nampaknya dah kita berat sebelah tu dah. Berat sebelah Tuhan nak boleh syurga dia tak ada dah. Kerana kita bersungguh cekak dah. Kita tengok dengan orang yang malas, orang yang joli tak nak kecek dah. Haa, nak sujud Tuhan ni kat weh kadang-kadang. Payah. Tinggal semayah main-main yuk. Haa, boleh poso kadang-kadang tak semayah. Haa, hak tu hak layak masuk neraka Allah Ta'ala. Nah, hak layak, hak sepatut noya tu. Hak lawai Tuhan tu sepatutnya. Tuhan pekong turun dalam neraka. Ada begitu, Allahu Akbar. Kacau mengaji, kacau mengatik, kacau belajar, kacau buat amal ibadat, kacau semaya, kacau berlaku gitu. Tak boleh duduk saja, nak kepada syurga Allah Ta'ala. Haa, ni kita mengharap lagu tu lah, insya Allah Ta'ala. Maka poso ni, nak raya atau bukit saja, penting besar tak besar, kodak tu saja duduk. Serina Umar ni pernah pesan ke anak dia. Serina Umar ni pernah pesan. Umar kata kena, hei anakku. Haa, Serina Umar pesan tengok. Kita pun kena pesan juga ke anak-anak kita. Haa, ni kita pesan benda tak boleh. Kalau dia mutai, mu mutai tik. Aha, kita pesan ni. Pesan juga lagu tu. Nyedolok demo. Ah, kalau nak sepak mesti ku dulu. Ah, kita besar deh. Ah, kita besar juga. Umar dia besar kat anak dia. Wahai anakku. Hei anak-anakku. Tengok anak Serina Umar, Abdullah bin Umar tu. Aling. Ha, aling terkenal Abdullah ibnu Umar. Ha, nak ya tu anak Serina Umar aling. Ha, termasuk dalam sahabat Nabi hak aling nak ya tu.
Ha, Abdullah ibnu Umar, anak Serina Umar sendiri. Ha, tengok anak dia. Dia besar kat anak dia. Hei, anak-anakku, posolah kamu. Mung kena poso walau di waktu panas sekalipun. Tengok dia besar dah. Waktu panas terik pun posolah. Dia jadi takut anak dia, dia panas kok. Dah maklumlah, negeri Arab tak serupa dengan negeri kita. Negeri Arab panas-panas sungguh. Duduk pada pasir, pohon kayu sepohon tak ada. Ha, nak terduh tak ada arah. Pohon keladi ke pohon gapo tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Pada pasir lah. Klik, 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 klik sepohon pada masa dah. Jalan sepohon pada masa dah, noyak negeri Arab. Mau kita ni Allah. Masuk potu ha, pohon dokau. Masuk kau ni poster. Gi kau tu poster. Gi kau ni lerok tak pusu. Ah, nak ayat tu kita ni banyak terduh. Tak terasa mana walaupun panah. Tapi Umar dia pesan kat anak dia. Hei, hawa-hawa, hei anakku. Posolah kamu walau di waktu panas sekalipun. Tu dia suruh. Lima kara je pesan. Ni Sarina Umar. Hadi makiyah kita pun poso ni. Nah, panas cara mana jangan duk buka. Ada setengah orang ni, ada juga. Ah, tak lekat poso. Ya ajar di budak kau ni. Kau ada muda-muda, ya ajar. Ada biasa temu dengan bawah ni. Bawah hari waktu pak tak poso. Tua pak, tua dah. Kau tanya gena, kau muda rasa tak boleh. Aku, eh, tak boleh. Lapa kerak tu pak. Ah, jawab dia. Tak tahulah. Jadi tak lepas poso dia tu nak lakuk kerak tu pak tu. Kalau kita boleh makut nak kekaret, tak boleh. Ah, cuba tengok. Pelik sungguh. Ah, kerak tu pak ada juga. Yang kedua, Sayyidina Umar dia pesannya, berwuduklah anak-anakku. Suruh ambil esmaya, jangan tinggal ambil esmaya. Ha, tengok Umar pesan. Kita pun dimakia lah. Kita dimakia juga. Kita nak kena ada esmaya. Nak semaya tak semaya, suku kira. Jatuh esmaya, kita duduk mandi dah, duduk depan air dah, ambil selalu dah. Ha, kecing-kecing wisu. Basuh-basuh-basuh punggung kau bersiap dah. Ha, ambil semaya dah. Perut-perut-perut sudah. Dulah air semaya. Hak tu hak molek sekali. Widuklah air semaya. Walaupun kita tak ada nak semaya sekalipun. Air semaya ni besar, no, ya. Lebih-lebih kalau pergi mati, dia lah ada wuduk. Allahu Akbar. Tuhan melio, melekat melio, no, ya, tu. Kita dulah cuci, mati dia lah cuci. Ha, ni kita ni. Kita ni kat Allah, ambil air semaya kot. No, ya, tu malah. Orang bang baru ambil air semaya. Ambil air semaya pula, mahaya dah Allah. Assalamualaikum. Berup, ketuk pula dah. Lepas lalu dah saya, Allahu Akbar. Ketuk pun dah sudah misalnya nak tubik dah. Atau tak suka duduk dengan kita. Ha, ada juga kita. Kena ambil semaya. Umar dia pesan ke anak dia. Hei, hawa-hawa, hei anakku. Ambillah air semaya walau di waktu sejuk sekalipun. Saat ini dia suruh poso waktu panas. Ha, Umar dia pesan ke anak dia. Ambillah air semaya, hawa-hawa. Jangan lupa ambil air semaya, hawa, walau di waktu sejuk sekalipun. Ha, cuba tengok. Kita ni negeri panah. Negeri sejuk ni Allah nak ambil esmaya kena mikir sampai 10 kali. Ambo biasa duduk dah 10 tahun duduk dalam himat. Masa ambo duduk luar negara, dua negeri duduk belajar di Jordan. Duduk dalam himat 3 bulan. Duduk dalam musim sejuk, sejuk sangat-sangat. Sejuk sampai tulah. Ha, kalau tak pakai baju ni sejam mati lah dah. Bukan terselak dah mati dah. Ni noyak dulu lah himak. Sekat punggung, sekat lutut, sekat pinggang, sekat dada. Air batu noyak tu. Allahu Akbar. Pahit ni buka tak tubik air. Beku habis. Tu noyak sejuk tak sejuk noyak tu. Angkat tu. Tapi tu noyak tu, kita tak terasa benda ni. Tapi tu Umar dia pesan. Ambillah air semaya walau di waktu sejuk sekalipun. Kena kacau. Masuklah kasut bersatu je. Alah, tak sampai seci kali. Masuklah kasut. Allah, lepas terasa-rasa lah. Pedih panas supaya masuk baru api dah. Tu nak yak salji di musim sejuk. Ha ni amur rasa 10 tahun bo. 10 tahun kena. Ha nak yak kata duduk dalam salji tahulah sejuk. Ha sebab Umar kata ambil asmayalah hawa-hawa anakku oh. Walau di waktu sejuk sekalipun. Allah nak ambil asmayal dengan we. Ha kena tak kendi tak dapur. Bo air tak kendi we disuai baru ambil asmayal. Tu nak yak kata. Kita, geno ambil esmaya royak juga. Kita negeri panas tak terasa. Bukan kita ambil esmaya sedap kita. Karena negeri panas, kena air. Pasal suka ambil esmaya. Orang duduk negeri sejuk, Allah. Macam mana orang duduk di Suriat?
Duk macam mana orang duk di kutub utara? Duk di Eskimo. Duk di negeri-negeri himak. Ne bulan cerah, ne bulan gelap. Hani ada negeri. Ne bulan cerah, ne bulan gelap. Ne bulan tu cerah. Cerah, cerah, cerah. Tak ada jatuh matahari. Ne bulan gelap, 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 gelap. Lepas pukul ne, pukul ne. Lepas pukul ne, pukul ne. Lepas pukul ne, pukul ne. Hani kita tak bisa pergi lagi negeri masa tu tu. Hani ada masa tu, noyak tu. Ha, di hujung dunia tu. Di hujung dunia, sejuk habis sejuk. Ha, duduk lah air batu. Cuma tengok latar rotak dari suluh tu lah. Ha, nak duduk ke mana kali tu? Kecek berasak, sepuluh dengan isap rokok dah. Hani yang mau besok berlakon, noyak ni. Ha, tu. Hani sejuk. Yang ketiganya, bersedekahlah anak-anakku. Ha, walau di waktu papa sekalipun. Tengok Sayyidina Umar pesan kat anak dia. Molek-molek. Sedekahlah anak weh, walau sesak sekalipun. Sedekah. Ajar sedekah rakyat tu. Kita dah sesak dah dah. Ha, kita dah sesak dah dah. Umar suruh sedekah. Gena sedekah dia yakin bahawasanya sedekah ni mendatangkan rezeki. Ha, mendatangkan rezeki. Kita tak gigot tu hati. Oh, dah ada sikit sebanyak sedekah. Habis licin dah. Oh, tu duduk balas dengan bini tu. Bini kata, weh muncak lah. Ada nyur wotis sedekah orang. Apa kita nak nyayur ke mana-mana? Ah, ya dah. Ah, kita bala-bala. Ah, tak sepahami nak jadi. Ah, tak yakin kita. Tak yakin kita habis tak sampai ke tahap tu kita. Tak berani nak sedekah. Tak berani sedekah. Ah, tu. Yang kepaknya, Umar dia pesan ke anak dia. Sobalah anakku. Hei, hawe-hawe. Ayah nak pesan ni. Sobalah anak-anak. Hawe-hawe. Apa? Di waktu kena bala. Dia kena bala awal-awal ingat Tuhan kata, sobalah, jangan gaduh, jangan gaduh, jangan gaduh. Hati kita bertenih-tenih ingat ke Tuhan. Ha, royak ke Tuhan. Bila kita kena bala? Ha, tengok. Royak tu. Ni penawar berlaku ni. Penawar, penawar dalam hidup. Ha, kita kena bala ke apa? Ingat tenih hati. Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah geno, ya Allah gitu lalu, ya Allah. Aku tak kuasa ni, ya Allah, geno mu teruk sangat aku ni, ya Allah. Aku orang kampung Tamanda, ya Allah. Allah, geno mu uji ku teruk sangat, ya Allah. Kecek dengan Tuhan selalu dah. Bila ya wi bala kita kecek dengan dia dah. Royak ke dia selalu dah. Ha, Tuhan nak dengar suara kita. Ha, Tuhan uji kita ni dia nak dengar, kita nak merayu ke dia. Nak royak ke dia. Ha, sebab tu kita kena sobar, kena sobar. Kerana sobar ni besar. Sobar kalau tengok dalam apa ni. Dalam ayat Quran tu hai royak. Banyak. Nah. Ha, sobar ni. Tu hai kata apa? Ha, ajruhu indallah. Ajruhu bighairi hisab. Pahala dia dengan tidak kena hisab. Besar tak besar. Tak masuk dalam mizan. Pertimbangan di akhirat esok. Banyak tak banyak pahala. Kita sobar ni. Ya. Supaya juga we maaf korang. Ha, we maaf korang. Besar. Ha, dia tu buat salah dengan kita. Dia minta maaf lah dia. Teriak-teriak dia kisah lah mari. Dia yang tadi sesah. Dia balas dengan kita. Dia tak kena sungguh. Dia ni minta maaf lah kita. Kita kena hai apai. Kita kena we maaf ke dia. Kita kata dia ni. Aku maaf dah kamu. Oh tu. Pala tu hewi kita besar. Besar tak besar. Tak letak di atas nyepeh. Tak letak di atas mizan lagi kereta di atas. Di akhirat esok. Tak masuk dalam penimbangi. No, ya, tu. Besar tak besar. Apa kita nak masuk surga mana? Ni kalau tu hewi masuk surga. Kalau dia timai amalan kita. Nah. Bila terberat balik pala. Nah. Tu hewi kata. Fahuwa fi insyatir radiyah. Dia hewi kita masuk surga dengan. Dengan puas hati kita dalam surga. Haa. Hani tu hewi royak dah. Yang kelimanya. Ya pesek apa nama. Umar. Semayalah. Hawai-hawai. Jangan tinggal, jangan tinggal awal. Semayalah awal. Dia besar pula. Ha, semayalah awal walau di mana tempat sekalipun. Dia tak sifat kita, tinggal. Bukan kata semayal di sejik saja dah. Dah munduk langsung kerak kat semayal. Langsung kerak jangan tinggal. Dah mu tak ada nak klik rumah dah. Semayalah mana pun. Mungkin jalan kau hajai kau mana. Mu jalan pukik kau surat kau. Jalan bakok kau ciaman cian rai kau. Tengah jalan mu beradulah semaya. Tak ada balasah mu semaya tepi jalan. Tempat ada air ambil wuduk. Letak kertas tung tak apa dah minta kau gedar tu.
Lapik tepi tu tengok ke belak dolik mana. Tanya orang, lik mana mana jatuh ni? Ha, kerana negeri Syiah ni abang pergi ke belak Saudi duduk sebelah balik jatuh. Tanya lik jatuh lik mana? Semayalah tepi jalan tepi gapo pun. Jangan tinggal semayal. Ha ni Uman oyak penting dah. Dia besar ke anak dia. Kita tak besar lagu tu. Tapi anak dia besar, ada besar tak sih semayal. Gi hajar tak semayal dah. Kan kita tak besar. Kalau kita besar mak, oh tak boleh kita kena semayal ni. Allah cikgu besar menang-menang. Belum yang mati dia besar aku. Besar pe aku ingat lagi dia besar ni. Ha tengok dia dengar ibu apa besar. Anak. Ha tu. Kita tak besar kita. Kita anak kita tanya makan nasi je. Rolik tanya makan nasi. Mak, makan nasi lagi. Makan nasi dah ni. Ambil dah sayur apa bawa lebu tu. Ambil dah sikit. Berapa tu ambil banyak? Tak apa dah kenyai dah. Ya. Ya ada. Gini tak hanya semaya dah, tak hanya semaya. Tak ada semaya dah gitu ho mak. Tak ada tanya, nyak kata makan. Dia tahu dia saya takut mati anak dia. Ha, dia takut mati, dia tak semaya tak apa. Tidak. Hani orang kita nak ajak tu, tak tanya, tak tanya, tak suruh semaya. Hani kita pelik sebab tu kita suruh. Tengok Luqman ke? Ha, Luqman tu. Ha, nak ajak tu. Neh. Ya bunayya aqimi solah. Hei hawa semaya, semaya berdiri ke semaya. Ha tengok anak dengan pak besar. Ha lagi pula siapa dia Hasan Al-Basri. Dia ada pesan kita Hasan Al-Basri. Dia pesan gapo we Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri dia pesan kitanya ialah di antaranya dia kata gini. Hei sahabat-sahabatku. Ni Hasan Al-Basri dia pesan kita. Jangan kamu tertipu dengan umur mudamu. Jangan mu kena tipu. Jangan kamu terpidaya dengan mudamu. Ha, mu jangan dia berasa kata muda tak apalah. Gana tu? Dia kata mati ni bukan syarat kena orang tua tak. Mati ni bukan syarat orang tua. Muda pun mati. Ni dia besar benar-benar kepada kita. Yang kedua dia besar kata mu jangan tertipu. Ha, jangan terpidaya dengan kesihatanmu. Mu jangan duk galik walau mu sehat sekalipun. Kerana mati itu bukan syaratnya sakit. Bukan syarat sakit mati. Tak sakit banyak mana mati. Orang tanya tu, hei mulah ni mati sakit ni kak. Hei nak ayak tak ada roh. Tak ada sakit apa. Habis kita ada topi ya. Ya royak kata tak boleh nyawa tak sedap sikit ya. Ha, pasti dia masa kau berat tidur tak ribu ambo. Pasti kau mana kalau mengucap 25 syahadah. Mana lalu dah. Tak ada sakit ke apa? Ha, cuba tengok. Hatu ime apa ni Hasan Al-Basri pesan kita. Jangan duk kena tipu dengan sehat. Jangan duk berasa kata sehat ni lama mati dak. Karena mati bukan syarat kena sakit dak. Tak sakit pun mati, sehat pun mati. Ha tu. Yang ketiga dia kata gapo? Jangan mu terpidaya dengan kekayaanmu. Mu jangan terpidaya. Jadi jangan dok kena tipu dengan mu kaya. Mu rasa mu kaya tak mati lah, mak matilah. Karena mu duit banyak boleh beli bubak mahal-mahal. Ha, mu boleh pergi mu sakit keruncit hajai. Ha, beratus ribu sehari semalam. Mu ada duit dak. Karena mati ni bukan syarat miskin dak. Mati ni bukan syarat meskin orang sesak dah. Kaya pun pai. Kaya pun mati. Sebab tu jangan galik, jangan galik. Tengok tiga perkara dia pesan kita. Nak wifuak kita pakai sedar berlaku. Lebih-lebih lagi Ramadan hadap dapat kita malam esok. Harap terawih berlaku. Ha tu nak ya. Nampak nak boleh terawih. Gena mau pesan tu. Golik tak banyak tak terawih. Malam pertama ni tak terawih banyak. Gena kata gitu. Pengalaman kita hak lepas-lepas dah. Kerana malam esok sudah semaya esok. Sama taruh nak dengar cula praka. Sama taruh nak dengar cula peristihara dia. Istihar kepada anak rakyat dia. Seluruh negeri Syiah. Maka buat kita bakal klik pergi kedai kopi. Yang mana weh? Nanti lu kita terawih ke nampak. Tak apa kita nak pergi. Kita nak pergi apa? Kita nak pergi. Ha, nak pergi kedai kopi start. Sama tak dengar ni. Bawa pergi kedai kopi, kecek, galik, galik, galik. Cula royak siap lah terosak kata nampak dah anak bulat. Nampak dah anak bulat. Nampak anak bulat dah.
Bawa pakat poso belaka lah esok hari. Malam ni bersahur belaka. Kita duduk di kedai kopi, tak ada pergi sejik lah. Tak ada pergi sejik itu. Tak ada pergi balasah. Tak apa lagi tak pergi. Semayalah di rumah kita. Semayalah di rumah kita. Ambil sejadah. Allahu Akbar. Saja ku semayal sunat terawih. Dua rekaat kerana Allah Ta'ala. Bacalah sekodah kita pun. Itu nak ayat. Kata segi di balasah. Kata segi di masjid. Sudah dua rekaat. Naik dua rekaat pula. Semayalah terawih. Itu nak ayat. Jangan tinggal. Kita bimbing takut. Setengah ulama kata. Malam Lailatul Qadar ni setengah pendapat ulama kata malam pertama ada juga. Malam pertama Ramadan tak tu malaikat turun dah. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Turunlah para malaikat daripada langit dunia. Di malam Lailatul Qadar turun ke dunia. Allah lama. Malam tu Qadar tak muat dunia. Siapa malaikat duk kat tapu kayu, duk kat tapu gabung, tak sejeng kat tapu kayu, tak tali api dah. Kau tu tembaklah nak kejar dah. Bish. Langsung kerak siapa dia penuh. Malam tu lipah para malaikat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam tu sejahtera selamat. Sedak duduk malam tu. Angin dia sedak, udara dia sedak. Sehingga waktu fajar. Bila masuk waktu subuh, malaikat naik dah. Syup. Kau boleh tengok seperang naik gini dah. Naik. Sayaklah kau. Syup. Perak naik dah. Siapa setengah daripada ulama kata alamat Lailatul Qadar pagi tu nak cek kata kena pukul 8 pukul 9 matahari tak buka lagi. Tak panas jadi kelabu kerana terdinding dengan para malaikat tu naik. Tu noyak kata. Tu pacaran matahari. Tak tubik butir tak panas. Tu di antara ulama kata alamat malam Lailatul Qadar. Nak cek pagi esok tertengok matahari kelabu. Tu genok melekat banyak tak banyak. Banyak tak banyak noyak tu. Lepas asar dia turun dah. Nak sampai ke ngorek tu. Karena dia maksudnya ngorek sampai ke subuh. Dia duduk bersama kita malam Lailatul Qadar. Kalau orang tu bangun berdoa, dia tu buat amal ibadat, orang ni dapat loteri daripada Allah Ta'ala. Tu hewi noyak khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1,000 bulan. Ulama kata 1,000 bulan ni sama banyak dengan orang buat amal ibadat tak bertiradu 83 tahun 4 bulan. Ni nak ayat ulama mari wicai, mari bahas. Tu nak ayat kelebihan Ramadan atau kelebihan malam tu kodak. Kita boleh tu ya. Allah banyak. Ni pahala kita nak ayat kata. Nah. Baik, kita mari masuk tengok kena air dengar poso kita. Jadi tiap-tiap amalan kita tak ada kira poso ke gapo, mesti dia kena masuk niat. Mesti kena masuk niat. Kalau tak ada niat, Tuhan tak boleh banci dia. Yang ni mu tak dapat gaji. Seolah-olah mu kerja tapi tak ada longci. Mari pukul berapa, klik pukul berapa. Aku tak wui gaji ke mu. Mu buat letih sahaja. Sebab tu nak jatuh, kena niat. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Segala amalan kita ni dengan niat. Likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap perkara tu mengikut kita niat. Mengikut kita niat, niat gado. Kita niat. Sebab itulah puasa pun kena niat juga. Haji kena niat. Ngaji pun kena niat. Dari mana weh? Lagi ngaji, niat di hati nak mari ngaji. Itu nak ayat. Baru letak peri kita. Nak pergi mana weh? Tahu jalan-jalan kau tu. Teh nak pergi mana? Tahu kau. Hak tu saya tak weh. Apa panggil hain? Apa panggil reron? Tak tahu nak pergi mana. Tak tahu tempat tuju panggil. Hak tu nak ayat tu. Kalau kita pergi jauh. Kita jalan jauh. Tak boleh kosar. Tak boleh jamuk. Karena tak tahu nak pergi mana. Gi rai-rai pergi. Nyonyi. Kamu siapa tani? Mana eh? Tak tahu ke? Tak aku dapat. Tak ada pocok pergi ke mana. Orang lagu ni tak dibenarkan semaya jamuk, semaya kosar. Kena semaya taman semata. Itu nak ayat tu. Kita kena niat. Kena niat. Semaya kita niat. Hanya niat ni duk khilah puak-puak muzahak pekoh. Khilah kena weh. Benda mesti dah.
Geno-geno wajib kena ada niat. Tapi dok khilafnya, adakah niat tu syarat, adakah niat tu rukun? Haa, faham tak? Adakah niat tu syarat, nasah benda tu? Poso kau semaya ke? Kau niat tu rukun daripada benda tu dah. Kalau poso pun poso, kalau semaya pun semaya. Haa, ada selisih sini ni. Hak ni lah dia jadi tak serupa dengan kita ni. Orang ni dia naik mutu, start mutu, orang ber di sejik. Haa, orang ber di sejik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dia ber di sejik. Dia pun ambil suih, memang cuala suih mutu eh. Nak pergi mana? Allah, tak dengar ke orang dia panggil tu. Haa, tu. Gena tu, dia niat dah, mari nak semayah. Maya apa tu? Mari maya zuhur. Jadi hati dia terlitah mari dah. Aku nak pergi semaya zuhur 4 rakaat makmum. Bukan di sini aku ni makmum dia. Supa kata gitu dah. Hati dia tak letak nak pergi semaya zuhur. Bila siapa di masjid. Allah tu imeh berselalu. Allahu Akbar. Okey komak tak dengar gitu. Kita nak komak dah speaker dah. Jek mutur gaduh-gaduh. Allahu Akbar. Tak ada niat sikit bu. Hati kosong. Allahu Akbar. Sekadar kata Allahu Akbar. Sah tak? Sah semaya dia. Geno tu kata sah. Kerana mazhab dia saat itu niat tu syarat bagi nak sah semaya. Syarat nak sah semaya ialah niat. Kalau tak niat, tak sah semaya dia. Maka niat tu panggil syarat. Bila syarat niat duduk luar. Niat duduk di luar pada semayah. Jadi dia boleh niat dulu. Dia mari semayah. Yo. Karena dia syarat. Kita mazhab Syafi'i. Niat ni rukun. Niat ni rukun semayah. Bila rukun dia kena duduk dalam. Duduk dalam semayah sendiri. Macam rukun 13 tu eh. Rukun 13 tu duduk dalam semayah dah lah. Takbir, Fatihah, rokok, iktidal, sujud, antara dua sujud, sujud kedua, apa panggil rukun. Gitu tak? Rukun, 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 rukun. Habis itulah niat ni rukun. Bila rukun, kena ambil niat kita tepek lik dalam. Ambil niat ni kita tepek lik dalam. Mana semaya gabung nama mula-mula nak mula dengan takbir. Semayang dia mula dengan takbir. Ambil niat gibuh dah takbir. Karena dia benda dalam. Hasil tu dah jadi wasuah tu. Allah. Akbar. Dia buat tak lugu gana panjang tu lalu. Niat tak mari. Dia cari dia. Mari-mari gi. Mari-mari gi. Allah. Ha, tidak. Karena dia cari niat. Nak niat dia kali dengan takbir. Haa, kenapa tak? Puak nun tak apa, ia syarat. Niat tu ia syarat, duduk luar. Mana ia boleh niat dulu pada nak semayang. Dia tak ada kena maritak lah, tak beda. Karena dia syarat. Faham tak kita? Haa, tu dah jadi tu. Tak beda hujung tangan kita, dia Al. 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 Allah. 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 Macam-macam bunyi sorok orang takbir dia. Tak sebab lah kau. Tengok muka tu kat weh. Kerut sebab musuh ketuk dah. Haa. Eh? Orang wasuah. Tak ada kira 4 malah 8 tak ada kira. Bukan wasuah tak. Niat tak mari. Haa. Haa tu dah wajak ni. Dia tak masuk eh. You know we ada niat si saja aku semaya fardu zuhur parka'a makmum tunai kena salah. Hana we ada dalam siapa bar tu. Sampai di panjang tu. Allahu Akbar. Allah. Saja aku semaya fardu zuhur parka'a tunai makmum kerana Allah Ta'ala bar. Baru masuk. Ha, tak masuk, mula pula. Ha, tu jadi tu.
Ha, lebih lagi orang kerja, orang kerja. Hati dia sibuk. Hati dia banyak tak ingat kau sembahyang. Dia baik ah. Allah. 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 Ada. Kata di bini, oh dari gah lawan mu, aku ni panas ni. Dolekan tu. Matahari terik macam tu. Allah. Ha. Tidak, ha tu nak ayat tu bezo tu ialah. Bezo niat tu syarat ke rukun. Ha, maka puasa ni niat dia ni nak ayat kata bukan niat teteh dak. Apa panggil azam. Masuk dalam azam. Apa azam? Putus hati nak puasa esok hari. Hati dia ni nenon. Esok aku nak puasa. Ha tu azam. Tu ya. Karena kalau niat ni dia kena tak boleh lama dengan apa tiba. Ni dak niat malam ni pagi esok baru puasa. Apa ni azam. Mana telitah di hati nak puasa, jalan dah niat. Sama ada kita duk bilal hati saja aku puasa esok hari bulan Ramadan yang wajib di atas diri aku kerana Allah Taala. Jalan juga niat pun lagu tu. Ataupun duk buka puasa. Duk buka puasa puak puak oh sedak weh haya percik ni. Puak mari telitah hati ah esok aku nak puasa. Jalan niat. Niat dah maksud dah niat dah. Bila malam karat tak ada makan sahur tak ada kena puasa esok mu niat dah. Mu telitah sekolah makan sahur makan buka puasa tadi kata nak puasa esok. Masuklah niat dah lagu tu. Gena mu ada hati nak puasa esok. Jalan dah. Tak ada kira kerana dia niat ni masa dia ambil di ngorik sampai ke belum subuh. Celah-celah tu boleh niat berlaku. Tekah dia makan sahur pun tak apa. Tekah dia makan colik kepuk pun tak apa. Duduk di kedai sumtang pun tak apa. Masuk dah jamin sama tara nak tubik tu duduk dia. Eh, kisah aku nak puasa. Tak ada apa juga. Niat juga. Haa, ada tu tak? Hak jadi niat juga ke apa nama? Kita pesek ke orang suruh gerak. Tidak. Kita bergoyaklah orang tepi rumah kita tu. Muka duduk belagak layak. Weh. Demo yang lupa malam ni. Weh. Gak kawai hati. Weh. Kawai gak tahun lalu. Alah banyak benar tak puasa. Tak ada niat. Gino. Tak ledoh. Dia tu insyaAllah tak apa kawai. Kawai kawai gak kawai gak gak. Bos apa pukul tiga. Pah ke dia tak ada bang-bang. Tak ada ledoh sikit habuk lah. Nah. Ledor-ledor nak kena rumah je pakai lasi tebal. Tak nampak gelak, gelak, gelak. Pas bilik pakai air. Oh, tidur tengah malam. Tengok bola. Oh, tugak weh. Tak khabar. Ledor-ledor burung turu puah dia panggil. Dia tepi bertunel lah dia. Turu, turu, turu. Ledor tengok. Haa, tengoklah. Pukul ni setengah dah make me. Siap, siap, siap. Kena puasa tak? Wajib puasa. Hagena tak ada niat ni tak ada ni. Tak. Mu pesek kau saing mu tu mu ada hati nak puasa dah tu. Mu pesek tu mu ada hati dah tu. Takkan mu pesek mu tak ada nak puasa. Mu pesek suruh je gerak nak makan sahur tu mu ada hati nak puasa dah tu. Abang ni niat dah lagu tu. Bukan kata nanti kata saja aku puasa esok hari tu dia tu dia aku nak niat ni. Dia niat ni. Jadi kecek, dia kecek. Allah buat ni gaji kecek lah. Aku buat cacu habis. Saja aku puasa esok hari bulan Ramadan yang wajib di atas diri aku kerana Allah Ta'ala. Ha, kecek, kecek, kecek. Ah, bukan gitu. Bukan saja aku saja tidak. Mari hati kita nak puasa esok. Jalan dah. Ha, tu kena reti puasa. Maka niat ni ada dua. Niat ni ada dua. Setengah ulama dia kata boleh kita niat borong. Ada juga ulama mazhab pak ni dia kata ialah dia kata boleh kita niat borong. Dulu-dulu kita ada niat kita orang masa sampai ingin ni niat nak malas dah. Niat nak malas, nak malas kita sampai ingin lagu itulah. Tapi lain pada sampai ingin ada kata juga boleh kita niat borong. Ha, lagu mana niat borong? Berculat berakat dah. Ha, culat berakat dah. Weh, kata nampak anak bulan di Bukit Jahar dah.
Malam pertama, malam esok. Kita niat kena, niat borong. Saja aku puasa sekalian bulan Ramadan. Kerana Allah Ta'ala. Habis. Kalau 30 pun 30. Kalau 29, 29 tadi kau dah. Cedek, 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 cedek. Haa, tu panggil niat borong. Habis lalu dah. Saja aku puasa sekalian bulan Ramadan ataupun hari bulan Ramadan. Yang wajib di atas diri aku kerana Ta'ala. Hatu mulai lagi renai. Kok renai lagu tu? Lepas rakyat nawaitu sawu maradin. Aku niat puasa esok hari tu. Ya dah lepas rakyat. Tu ya. Kita buh lagi. Yang wajib di atas diri aku kerana Allah Ta'ala. Tu renai mulai lagi. Saja aku puasa esok hari bulan Ramadan. Yang wajib di atas diri aku kerana Allah Ta'ala. Tu mulai sepenuh mulai tu. Hanuk niat gitu. Tu. Syafi'i afdanya kita niat nak malah. Mazhab Syafi'i afdanya kita niat tiap-tiap malah. Bo malah masuk kita niat. Nak niat lepas ngorik kau buka puasa kau duduk kedai suntan kau ikut asal kau malah. Niat tiap-tiap malah. Hati kita niat, niat di hati kita. Aku nak puasa. Esok apa saja aku puasa esok hari bulan Ramadan. Yang wajib dah diri aku kerana Allah Ta'ala. Itu dah. Ataupun saja aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Tak apa dah. Kerana kita duduk di bulan Ramadan dah. Tiap-tiap malam tu malam. Ingat malam tu? Lama dia main saja. Saja ada tengah je. Suruh dia nak tidur dah. Habis ni. Tengok pula berapa perkara yang wajib puasa. Syarat nak wajib puasa. Ada pak karo. Kalau ada pak karo ni wajib. Kata ada pak ni tak wajib. Ha suluh tengok tak kita. Nak tahu kata kita wajib atau tak wajib. Ada pak karo. Ada pak karo. Kalau ada pak karo wajib. Kalau tak ada pak karo tak wajib. Ikutlah. We ada pak karo ni. Satunya Islam. Ha kita ni Islam tak? Islam. Sabit tu wajib. Ha, sabit tu wajib puasa ni kita Islam. Kita reti kata kena. Orang bukan Islam walaupun dia niat tak jadi puasa. Nah, kita kena puak bokong. Orang. Kenalah. Dia ada gelap. Dia kena pideng, pideng. Dia baik dengan kita lah. Kalau hari dekat nak waktu pak kat nyumah dia. Nyumah 30 butir kita. Kita pun buat gis kerak puyuk. Mau dia tupak. Misal tak ada yang baik. Dia ada cita-cita lah kita nak ujak semua masuk Melayu, masuk Islam. Dia ada ujak kita, Allah. Mak weh, aku nak masuk Melayu. Tapi aku tak lawan mak weh poso ni mati. Boleh ke mak aku nak terah-terah sikit? Ya. Boleh minggu tak apa dah kalau tak mati. Mak boleh ujak tamari rumah aku. Aku nak ajar niat. Dia pun mari. Ya, mutu masuk. Pangorik yang mari. Mak kata, dengar aku kata dia, mutu aku deh. Saja aku poso. Saya aku poso. Esok hari. Esok hari. Kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Kamu jangan makan itu dah deh. Pidah ini jangan makan deh. Oh, tak makan aku tak makan. Jangan minum deh. Oh, lama tipu tu. Dok, aku nak teramak. Oh. Sah dah wasah. Dok, dia bukan Islam. Apa dah nak winawak gitu nak apa dah. Nah nak winyato lama tak belik tak reti pula. Satu nak Islam. Kita Islam belaka dah, Islam bakor dah kita ni. Tak ada mengucap dah dah. Kita Islam. Yang keduanya nak wajib puasa apa nama we? Baligh. Siapa umur? Siapa umur? Pakuk itu siapa umur dah? Siapa kena lebih dah. Nak habis dah umur. Oh, bukan nak masuk umur, nak habis. Ada bimbel nak habis umur. Bimbel dia kena mati. Naknya balik sapa umur. Kalau budak kecil-kecil tak wajib puasa kerana tak sapa umur. Anak kita duduk ngaji sekolah, puasa, posi, poha. Tak wajib lagi dia baru 7-8 tahun, 9 tahun baru. Maka sapa umur ni dua. Satunya sebab mimpi.
sebab mimpi, sebab ngigah. Aku tak faham ya buat itu ni. Ambo ni habis Nabi muda faham sekali. Dia cari nak jadi Melayu, nak jadi kapung. Ha, sebab ngigah. Ngigah gapo apa? Bau ni dia tu ngigah juga naik putar. Ah, bukan. Oh, ngigah sini ngigah, ngigah tubuh. Ngigah pasumpan. Mengigah jimok. Mengigah woti. Siapa dia? Tino. Ah, mengigah lah dia tidur. Umur 13 je baru budak ni. Tapi ngigah dah. Allah, dia ngigah tidur Pak Feng yang marilah. Oh, mari duk joyak dia. Lah, abis kita nikah abis. Jangan buat lama-lama lah serabut perut ya abis. Loh, kita janji banyak tahun dah. Sikit lagi teruk lah. Tua dulu kah nak nikah. Haa, duk ngigah. Dalam ngigah dia tu. Ah, tu dia main, dia pergi tangis, dia peluk. Khabar-khabar ledak kain kucing gomor. Kejuk itu. Oh, kucing gomor bunyi. Iau, gah, kejuk itu. Tengok, haa, basuh lah lah. Saya nak tak kucing ni. Muih kucing lah dia. Aku tengah nak sedak. Allah, Allah nak tak kucing sungguh. Tengok basah seluar. Jala dah. Siapa umur dah. Walaupun ya umur 13 je baru. Ya ngigah dah. Ha, kalau ngigah belaga mutu tak ada. Ngigah mana tetu. Ha, hati nak ayat tu. Apa ni siapa umur dah. Ah, tahu apa tak ada mengigah budak ni. 13, 12 pun tak mengigah. 14 tak mengigah. Kira di 15. Kira di 15. Kalau tak mengigah, kira di 15. Budak ni umur 15. Siapa umur dah walau tak ngigah pun. Faham tak gitu? Haa, Tino pun dimakia juga. Mana? Mari boleh. Haa, mari boleh, mari boleh, mari boleh. Haa, ataupun 3 tahun. 15. Haa, tu nak ayat tu. Aku panggil apa ni? Aku panggil. Haa, siapa umur? Baru wajib. Kita tak nak berkata ni lebih dah. Habis tu wajib puasa. Yang ketiganya gapo nama? Yang ketiganya apa ni berakal. Ha tu. Yang ketiganya syarat nak wajib puasa ni apa ni berakal. Apa berakal? Tak gila. Orang sepenuh. Kecek molek tak ada dah dah. Tak ada kata bodoh-bodoh kira dah 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 dah. Akal sepenuh molek. Ha tu wajib puasa juga. Kalau kata kena dia tu. Tahu napa dia suka ke tepi jalan. Mari dulu napa dia ngepek kambing biar tambak situ tahu. Dia ngepek kambing. Kena kambing muda sini. Kambing di kereta tindih ke. Masa tak reti kambing ni dia. Eh tak disungguh kambing dia. Eh eh. Ha siap lah dia ni. Kena gila. Ha tak wajib puasa gila. Tak ada kena kena pergi orang gila. Hey, niat niat puasa. Tak tak boleh tak boleh. Dia gila, gila, gila. Naknya orang berakal. Haa, orang berakal. Yang ketiga, yang keempatnya, apa nama weh? Haa, kuasa mengerija nyo poso. Naknya rok poso. Bahasa kapur kata rok, rok, rok. Kuasa mengerija kan nyo, kan poso. Naknya tuan ni rok poso. Kalau tak rok tadi. Dia ni tak rok nak poso. Tak wajib poso. Ha tengoklah Quran dia ayat dia. Wa lallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa lallazina yutiqunahu dan di atas orang-orang yang tak kuasa nak puasa. Orang tak rok nak puasa. Orang ni fidyatun ta'amu miskin. Wajib kena bayar fidyah puasa. Beli beras sedekah kepada orang miskin sebagai makan ni dia. Ha, orang tak kuasa nak puasa. Nak yang kepaknya wajib puasa ni, rok puasa. Kalau orang tak rok tak wajib puasa. Lagu mana orang tak rok eh? Ialah dia ni tua telajak. Tua telajak. Allah ada kurang ada tulang ya. Kuru pala lutut nampak besar ya. Cepat korak dah. Perut-perut kepeh tulang rusuk yak serangin dah.
mata-mata jelohok dah. Luar gino 80 lebih dah. Tarak dunyonya, tapi tak mati lagi. Tak mati lagi. Orang kecek boleh lagi lah. Tapi kena pasal api sikit lah. Luar apa? Haa, ah, dia nampak mulut. Hmm, tak ada warga apa. Saja je. Haa, makan nasi lagi. Hmm, makan, makan. Tapi gitulah. Haa, tak harap dah. Tidak, hak ni tak kena puasa. Tak wajib puasa, tapi kena bayar fidyah. Cupok sehari berah. Yes, cupok sehari berah. Itu apa ni, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah. Fidyah ke apa nama? Ta'amu miskin. Makan ni orang miskin. Apa makan ni? Berah lah makan ni ni. Kena pergi arak gandung. Pak kita ni berah. Kena pergi makan hubi, hubi. Kena pergi makan jagung, jagung. Kena pergi. Dia ada belakang. Nah, negeri tak suka belakang. Kau Afrika ada makan jagung pun ada. Ahalak dia jagung. Ahalak dia hubi. Kita sini berah. Ha, kena wui berah. Cupok. Bayar ke bosa dia tu. Dia tak kuasa dah. Yang keduanya, orang sakit. Orang sakit tak mampu nak bosa. Orang sakit tak harapkan nak sembuh. Dia ni sakit. Bomo terena, tak ada jalan dah. Rakyat sutai dah. Tuan pun nampak jelohok dah. 4 kali pergi dah keruntik hajai. Klik hari ni, bomo kata, rakyat sutai dah. Habis berapa beratus ribu, lebih juta dah. Dia perubat, dia ada duit. Tapi tak harap lah, dia tak harap. Tak kena bosa dia. Beli berah. Kerana nak wajib bosa ni, kena tuan tu rak. Haa, pahal lagi tu. Haa, tu 4 kali tu lah. Hak wajib puasa. Nak tengok kata wajib tak wajib, kena seperau tengok 4 perkara. Islam ke tak? Siapa umur ke tak? Gila ke tak gila? Ha tu. Lepas tu rak ke tak rak? Ha tu. Kalau sepenuh molek, wajib puasa. Tak puasa dosa. Ha, faham tu deh. Ha tu. Yang keduanya syarat nak sah puasa. Puasa-puasa dah sah ke tak? Ha, saat ni wajib baru. Kalau dia sah ke tak? Ha, tengok pula. Ada 4 juga. Ada 4 juga syarat nak sah puasa. Syarat nak sah puasanya ada 4 juga. Puasa dah. Tapi sah ke tak? Satunya nak ayat kata. Syarat nak sah puasa ke apa nama weh? Islam. Saat ni juga. Kalau tak Islam tak sah puasa. Aidan saat ni dia niat waktu malam. Sah tak puasa Aidan? Tak sah kerana dia tak ada Islam. Dia tak Islam dulu lagi. Dia tak sah puasa dia. Walau dia niat, walau tak makan air, tak makan gapo, tak ada makan gapo. Tak harap dia jelepek Aidan. Tak sah puasa dia kerana dia bukan Islam. Kerana dia bukan Islam. Yang keduanya syarat nak sah puasa juga. Gapo suci daripada haid dan nifas. Nak sah puasa ni kena cuci daripada haid dan nifas. Jadi kena orang tu cuci tak ada mari bulan dah. Baru sah puasa dia. Kalau dia dah mari bulan, tak sah niatlah puasa tak sah. Bini kita mari bulan mari darah. Nah, mari darah. Pasti dia nak pakai sarung lah kita nak niat hati. Nak niat kena mung mari darah. Tak sah puasa mung. Juga nifas. Darah nifas. Darah lepas beranak. Orang Tino dia beranak adalah darah dia tu. Tubik darah di kemaluan dia tu. Kemaluan dia tubik darah. Nah, darah nifas ni setinggi-tinggi 90 hari. 90 hari, 90 malam. Hak golik dia 40 hari, 40 malam. Golik ya. Tu. Sekurang-kurang dia setitik. Tu darah nifas. Maka tino ni kena. Darah beranak tu ada lagi. Muntak sah nak niat puasa. Puasa muntak sah kerana darah tu ada lagi. Hati nak ayak. Kena cuci daripada darah A dan darah. Darah nifas. Yang ketiganya. Nak sah puasa juga. Tu. Tiada hilang akal sepanjang hari. Tiada hilang akal sepanjang hari.
Jangan duk gila sampai gelak. Ha, tak reti lagi je. Ha, kalau gila setelah tak apa. Dia ni lah semalam. Gitu. Makan sahur dengan kita. Boleh pagi. Dia niat boleh. Boleh pagi ni lah. Dia berkata gitu. Kenapa duk kecek dengan pia lengok-lengok tak pun setelah. Kalau kita tanya. Hei, mak duk apa? Duk kecek dengan tiwa dah. Haa, siaklah. Haa, dia tertiwa dah calung tin. Haa, dia tergila lah dia. Gila. Tengok, bor pukul sebelah. Lah, molek kelihatan lah. Ha, poso dia pakar. Kalau sepanjang hari, gelak nung baru hilang gila. Tak sah poso dia. Tidak, tak sah poso dia. Kerana dia hilang akal. Sepanjang hari. Yang ni siapa gelak. Yang ni jangan duk gila, siapa gelak. Kalau gila sikit, tak apa. Dia ni semalam pakai sahur niat dengan kita. Lepas tu punya tergila. Tapi star je. Sejak dua je je. Lepas tu jadi orang molek semula. Tak apa. Hubunglah poso tu. Tak patah poso. Soh poso dia. Tapi kalau gila sampai gelap, tak soh. Tak soh, tak soh. Hai lagi tu. Yang keduanya, yang keempatnya, apa nama? Syarat nak soh poso. Iaitu poso di hari yang lulus. Sahaja. Ah, tak apa. Nanti nak ajak wibah dah. Kita kena poso hari hak Tuhan benar poso. Jangan duk poso hari hak Tuhan lari. Tak sah. Hal lagu mana babo tak sah pula dah. Ada kita alih poso. Ya, ada. Ada lima, ada lima. Ada lima karo tak, poso, tak alih poso. Mana weh hari raya. Ah, kita tergehel lah orang raya belakang. Orang pakai tasbih belakang tu. Raya dah isok tu. Dia tak niat puasa semalam tak makan sahur. La ilah mu ni macam mana orang yang takerti. Hei, aku nak puasa. Orang dia dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallahu Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang bakal mandi belakang semaya subuh. Nak gilah semaya raya. Dia poso. Tak sah poso dia. Kerana hari itu tu tak benar dia poso. Siapa dia poso tak sah lagi pula haram. Kena hari raya satu Syawal. Orang tengok anak bulan habis dah Ramadan. Nampak bulan Syawal dah di Bukit Jahar. So, yang kedua tak boleh puasa mana weh? 10 Zulhijjah. Tepat 10 bulan Zulhijjah. Geno tak boleh puasa situ. Raya haji. Raya haji. Jangan duduk puasa lah. Allah orang raya belakang punya puasa raja. Tak sah puasa. Ha tu tak sah tu. Ha tu. Yang ketiga mana? Tiga hari lepas pada raya haji. Tiga hari. Tepat 10 bulan Zulhijjah raya haji. Tepat sebelah. Tepat sebelah. 12. 13. Tiga hari lepas pada tu. Apa panggil hari tashrik. Hari tashrik. Apa panggil tak boleh poso tu. Hari tak boleh poso hari tu. Ha, hari tashrik tiga hari. Jadi capung hari raya 4 hari. Tepat 10, 11, 12, 13. 10. 10, 11, 12, 13. 4 hari. Hari orang duduk gerbek, itulah. Haa, hari duduk gerbek 4 hari ke? Itu yang benar kita nak gerbek 4 hari ni, ya. Haa, hari yang keempat tu, sampai asal tak boleh dah. Mukit dah. Tak boleh nak gerbek dah kita. Haa, tu nak ajak tu hari yang keempat tu. Nah, haa, tu 4 hari tu tak boleh. Yang ketiga, yang keempatnya apa nama weh? Hari mana tak boleh puasa? Hari syak. Hari syakun, hari syak. Hari syakun, hari syak. Tidak. Apa hari syak? Hari wahweh. Hari tak nyata. Ha, lagu mana? Hari yang ketiga puluh bulan Syakbah. Bila tu? Hari ni, hari ni, hari ni, hari ni. Hari ni, hari ni, hari ni. Hari ni tak boleh puasa ni.
Ha, tak boleh poso lah we hari ni. Geno, kano malas karen nak nak tengok anak bulan. Ha, tengok anak bulan. Tu hari apa panggil hari sutai dah. Dah tengok anak bulan lah. Kalau nampak esok Ramadan, kalau tak nampak esok Sabar lagi. Apa panggil wahwi, wahwi satu tu. Ah, ingat molek we. Pak qada boleh dak babak? Boleh. Ah, qada tak apa qada. Ah, qada tak ada gapo. Eh? Ha tak leh. Ha? Malaikat dia malaikat dia puasa senang khomi semua tak apa. Ha, orang ni dia buat peracam semua senang khomi, senang khomi, senang khomi. Hak tu tak apa. Mana you ada yang kelima ni? Mana yang kelima? Tak boleh puasa juga nisfu yang kedua daripada bulan Syaban. Tak boleh puasa. Ingat molek ni ayat ni. Dengar molek. Dengar molek Ibrahim ni. Nisfu yang kedua daripada bulan Syaban. Apa nisfu yang kedua? Yang ni ambil hari ni belah, tujuh belah, lapan belah, sembilan belah, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh lapan, dua puluh sembilan, tiga puluh. Lek akhir, dua minggu lek akhir tak boleh poso haram. Tak sah poso. Hai lagi tu. Jadi Nabi kita dia posonya awal Syaban sampai lima belah ya. Ambil di ni belah tak poso. Ni kebanyakan ulama dah korok lagu tu dah. Walaupun hadis ada kata Nabi, setengah kata Nabi puasa habis. Tapi kebanyakan hadis ialah puasa 15 ya. Sebab tu tak dibenarkan puasa daripada hari yang kena belah sampai ke 30. Ha, apa ni nisfu yang kedua. Setengah bulan Syaban ke akhir tak boleh. Malaikat boleh. Orang nak hubung dengan hari dia buat dah. Apa nak hubung dengan dia buat dah? Belum lama-lama dia buatnya senang kami, senang kami, senang kami, senang kami. Lepas tu boleh ke nak puasa senang kami lepas pada ni belah ni? Boleh. Hera, kerana dia buat peracam. Lepas hari ni hari senang ni, hari ni ni. Hari ni hari senang. Maka orang biasa buat senang kami, boleh hari ni. Kerana nak buat peracam kalau dia buat semua dah. Ada pun orang semata-mata nak puasa ambil hari ni belah sampai kat akhir tak leh. Dia tak biasa puasa senang kami dah. Dia nak puasa hari yang kena belah, 17, 18 sampai kat akhir. Tak boleh. Ha, faham tak gitu? Ha, tu dia. Ha, tu habislah. Lima semua tak boleh puasa. Nah, hari raya dua-dua, raya 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 petegah, raya haji. Hari Tasrik, tiga hari. Hari Syak. Hari Syak, hari Wahweh. Haa, tu. Yang kelima apa? 15 hari akhir. Sebelum balik akhir, bulan Syakbar. Tak boleh poso. 5 tahun, tak boleh poso. Lain pada tu, boleh poso lah kau. Ada buat orang kodok, orang tino. Boleh tak dia poso kodok, 16, 17 tu? Boleh. Kau nak poso semacai sunat, dia tak boleh. Hak qada tak apa. Gino tu orang tino baru nak qada, hak dia tinggal tahun lalu nak sampai Ramadan dah. Baru nak qada habis. Boleh tak dia puasa ni belah? Boleh, boleh, boleh. Ah, tahu apa orang puasa senang khomi. Senang dengan khomi boleh puasa di ni belah tu. Ha, jadi minggu pertama, minggu mula-mula ni belah, jumlah apa lah. Apa ni ambil senang khomi boleh puasa. Lepas tu minggu yang kedua senang khomi boleh puasa. Ha, boleh 4 hari je. Ya. Kerana dia dua minggu akhir ya. Haa, baik dah. Habis dari situ, sutai dah ni. Perkara yang membatalkan poso. Ada 10 perkara. Perkara yang batal poso. Gapa nama weh, 10 perkara. Keluar darah hi. Keluar darah hi. Batal poso. Bini kita semalai gawi, bubuk sayur dengan kita. Oh, serati lebih besar toko ya. Dia pun nak katik. Dia tak nak poso. Poso dia pun semalam niat poso. Nak kita makan kenyik. Pagi ni pukul 11 lah. Bunyi dia tepik lah jamai.
Derah memu wemu sialah. Wemu dari jamak. Itulah kita gapo ke memu. Kemak ke katak pisai dari jamak. Dah. Darah tu baik. Sialah wemu tak bahasa dah laku lah Allah sayangnya. Kena mari. Tidak batal poso yo niat semalam. Ya dia poso batal lah. Apa lagi dia? Yang kedua darah nifas, keluar darah nifas. Lagu mana keluar darah nifas? Dia beranak. Banyak hari dah lah dia beranaknya. Sebulan lebih dah. Tapi darah nifas ni dia 60 hari. Lepas tu kering dah. Duk tengok yang petai kemarin, eh tak ada apa dah boleh puasa dah esok. Ah, malam karet aku nak beli mak dah. Tu laki pun muju dah lah. Oh, sebulan lebih dah. Oh, muju lah mak mu. Oh, aku duk puasa lama dah mak mu. Beli mak. Engkau kering dah. Makan sahur, gapo siap belakang. Makan sahur lah semalamnya. Makan sahur juga, weh, niat puasa lah. Tak apa dah. Duk puasa lah. Bos apa pukul 3. Tengoklah, mari pula dah. Tidak, darah ada pula dah lah. Weh, musyak lah. Dia duduk lah edah lagi. Edah dia lagi. Tak sampai 60 lagi. Faham tak? Dia 60 hari, 60 malam. Darah nifah ni. Ya baru 30 lebih-lebih baru. Kering dah. Dia kata kau kering sungguh dah. Belimah lah dia. Makan sahur ni nak posok. Bawa pukul 3 lah. Mari pula dah. Batal hak dia dah posok semalam. Niat malam. Kerana tubik darah nifas. Nampak lagi dia? Hanggup tahu. Hanggup posok. Hanggup pokok. Kayak gini tak tahulah. Tidak. Tu apa panggil? Apa panggil apa? Perkara yang batal posok. Dah. Yang ketiganya wiladah. Yang ketiganya wiladah. Apa wiladah? Beranak. Beranak batal puasa juga. Ingat molek ni. Beranak batal puasa juga. Gena tu. Dia ni perut besar 9 bulan. Dah. Tino ni nyo. Dah hayak dah. Tapi segar molek. Oh, dia puasa anak hari. Poso. Bomo pun royak lah. Tanya hari dah. Mung ni. Sarak dah. Tanya hari dah. Bomo lek. Dunia poso semalam makan sahur pun. Bawa pukul sebelahnya sakit perut main gerak. Tu laki dia pun halu. Cucun. Marilah cucun. Oh, botok. Kuek. Mana? Naratiwa Rachana Karim. Wagi mau sakit naga. Tolak masuklah bilik. Bawa pukul 3:30 dia minta telefon mari dah. Tu baik dah. Dia minta tina ke jatah? Jatah. Lah, batal poso dia yang niat dah. Hal lagi tu. Kada dia beranak, dia beranak. Hani goyak nak main nampak. Kena baca saja pun siapa. Takut tak aku kepala lah. Baca saja tak apa. Nak goyak rupa dia. Taswi masalah. Tu. Yang kelima, yang keempatnya gapo nama weh? Gila. Batal poso juga gila. Aku mano pula babo tu poso ke gila pula dah. Dah semalam tak ada gila. Semalam tak ada gila dah. Molek semalam tidur sejik belakok. Agak bangun gak weh, nasi ada lagi juga makan sahur lah. Dia pun makan kecek molek tak ada gapo. Oh, duk niat dengan kita tak ada gapo nak bergurau pula depan tu. Semaya subuh molek. Buat pukul 2 mari lilih. Dia kata bahasa dia dah panah-panah. Dia bakar dia ni. Dia jadilah kau lama sekali bakar. Walaupun bakar batal puasa dia ya gila. Hello. Hoi yo niat semalam batal. Tak jadi puasa lah. Karena dia gila. Baik dah tu. Tu. Yang kelimonyo jimok. Batal puasa juga jimok. Ketika dah jimok dah. Setubuh wati. Setubuh pun panggil wati. Pun panggil siap panggil pasumpan. Bubuh benih. Pelaga benih panggil.
Ha tu batal puasa, batal puasa ingat molek. Kita bulan puasa lain malam tak apalah lah. Dia royak lain tengah hari ni weh. Ah lama silap tengah malam tu. Dia tak lain malam tak apalah nak hubung tangan pun tak apa. Lambat cerah lagi. Ha tak apa lain tengah hari tak lain I love you jangan. Jangan nak main my darling I love you tengah hari. Hadap bimbangnya pasal nikah bulan Syakban dah ni. Bulan Syakban dah nikah lagi ni. Malam tengok nak bulan ada lagi ni. Ha hok ni bimbang. Okey tua kita tinggal lagi mata. Dia menantu baru. Okey tua tak ada dah mai I love you dalah. Ha tak leh nak ak tu tubuh. Hok yo niat makan saus malam batal puasa. Bokeh hok ni bahaya sekali kena ya. Geno kalau dia pergi setubuh, pergi batal puasa dengan setubuh, wajib dia kena qada 2 bulan turut-turut. Wajib kena qada 2 bulan turut-turut. Kalau dia pergi setubuh bulan puasa. Kalau dia tak ada makan batal dengan orang lain dulu dak, pergi batal dengan tidur, dengan jimak, dengan setubuh dengan bini, dia kena qada 2 bulan turut-turut. Lagu mana 2 bulan turut? 60 hari kena qada. Sebab dia berlaku benda saning tu. Kena 2 bulan. Lagu mana 2 bulan? Dia qada esok dia qada lusa dia qada lepas bulan Ramadan. Bol lepas bulan Ramadan dia qada. Ha saja aku puasa esok hari qada bulan Ramadan kerana Allah Taala. Dia lusa pula niat. Siapa 50 hari lah. Eh bahasa tak agak dah weh 50 hari ni weh siaplah. Demi diri-diri dah. Dia pun tak qada lah beradu. Nak beradu sehari ya. Tak boleh beradu sehari. Kalau beradu kena bila satu semula pula. Ayallah. Ha ni ayallah lah. Ha ni kan tak apa. Tuhan denda dia jangan duk setubuh bulan Ramadan. Malaikat kita tak boleh ak lajak. Ha tak boleh ak lajak. Hak jatah kata siap dah lah. Kau tina tu jangan kok kalau. Hunga tu baik dapur tengok buka tu jeng ada akak. Ada 3 uti akak. Pak tak akak tu kau kerang, ngau. Hati ni pun puak, tu suti puak. Ambil air kau. Ha tidur. Tidur tak apa dah, batal dah puasa pun dengan akak. Ha mustubuh lah. Mung subuh sana itu tak ada kena gapa dah. Mung kena kontos hari ya. Karena mu batal dengan akak, dengan air dah. Bukan batal dengan gotu dah. Kalau batal dengan begitu, hah, kena qada 2 bulan turut-turut. Dengan gapo gotu. Begitu tu lah. Ha, tak faham gotu lagi tak tahulah. Ha, kena tanya tu email lah weh. Amba pun tak reti juga dah. Ha, dia dak. Ha, tak ingat molek tadi tu panggil jimak. Oh, 2. Yang kelapai. Ada. Mutoh dengan sengaja. Herak. Mutoh dengan sengaja. Mutoh dengan sengaja. Mutoh dengan sengaja. Kau dulu waktu tu, saya tengok semula deh. Mutoh dengan sengaja. Mutoh dengan sengaja. Tu. Lagu mana mutah sengaja? Ikut kita. Asalkan mutah. Dengan kita, usaha kita. Cocok jari le tekak ke. Tu baik. Batal. Haa, kerti tak? Atau pun, orang kata, hey, mutah sogi lah kau tu. Tahai. Pahamu bahasa mengemeh. Mu tak boleh menang. Tahai tak boleh menang. Mu kak mutah lah. Baru ni pun, jumpa kucing mapuh. Nyo mutah tu baik hijat. Ha, mutoh hijau dia. Hari royak. Dia tak hegah hari royak. Dia pergi juga sebab tu. Mutoh sungguh. Masuklah sengaja juga. Moga-moga tahu dah kata mu tak boleh mutoh. Dengan benda tu mu mutoh. Kalau out saja tak apa. We out tu baik. Kalau dia. Tapi cara tu baik ke apa. Tak apa. Mutoh dia. Ada juga orang okay, ni. Uek saja je. Lo tengok mulai. Tapi tak ada tu baik gapo tak apa tu. Buat bu ha tu batal puasa.
Harap gitu. Allah nyata dah. Tak erti lagi, tak tahu lah weh. Ha ni nak ayat dah. Ha tu mutah sengaja. Yang ketujuh. Yang kelapanya. Keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja. Perlagu mana keluar mani sengaja tu? Kena telaga hidup luar kena. Kata keluar mandi. Bukan. Aku pakai kata, oh telaga duduk luar. Dia pun keluar pergi mandi luar. Ah, batal poso dok. Keluar air mandi, syahwah, keinginan nafsu kita tu. Dengan sengaja. Ha, batal poso. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kalau kata, oh mipi weh tak ada sengaja, tak apa. Boleh poso kita tidur, tak dengar pun setok. Allah ngigar dengan tunai kita tak jadi bini dulu. Oh, dunuk dia lah sama-sama muda dengan dia. Ya jangok. Lah kapung tu orang pakat beri, orang pakat gila belaka. Janji dengan kita, kita pun tak leh juga dengan dia. Buat tidur setah mari selalu. Be, be. Geno kita tak nikah be. Loh, orang nak nanti be. Loh, be ni gak. Pegang tangan kita. Peluk kita. Oh, tu gila lah muda. Ledah tengoklah. Habis kain. Tak apa, tak batal poso. Kerana kita tak ada sengelain tak. Yang ngiga tak apa. Hak talihnya selimut telanya. Dua apa mak? Ni dia gosok nanti ni. Ah, dulu nanti ni kawan saya lah dia kak. Oh, dia tengok ni dia ni. Ah, dia gosok nanti tu. Dia selimut telanya boleh poso. Ah, tu baik air mandi. Batal poso mu sengaja. Tidak, hati mu upah sengaja tu. Pasal lagi hak sengaja kamu nak apa? Terosak baru beli iPhone 11. iPhone 11. Allah molek gambar cerak molek. Buka tengok muai pelam Jepung. Ah, tengok muai pelam Jepung lah. Weh. Ah, gerbuk gerbak, gerbuk gerbak, gerbuk gerbak. Allah ni cekik tekok, ni naik tak tekok. Ah, no ya tu muai pelam. Tu baik air mandi batal poso. Harap gitu, maksudlah sengaja juga. Jangan, 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 jangan. Ha, nak winatun, nak winatun, winatun. Yang keseterusnya, yang kesembilan. Jadi pitan sepanjang hari. Jadi pitan sepanjang hari. Yang ni gelap mata tak khabar. Ha, lepas tu tak khabar tu, sepanjang hari. Batal poso. Misal kata semalam kita niat makan sahur, niat poso lah. Bo pagi juga hidup patenang boleh poso. Ho lah ada kokok-kokok dapet tangga juga we ada belakang sapah tu sapah ni. Dengan rupuk dengan puting kayu duk bakar belah-belah. Oh pukul apel lebih-lebih ya ping rebah. Dia kata dera apa kata pi. Usau naik tak rumah. Pasal kipas bu. Jelong air. Allah tak khabar, tak khabar. Tak khabar. Ambil air jelong, air basuh dah, tak kipas bu, tak khabar. Allah ni, dekat dengan ngorek bau khabar. Dekat dengan ngorek dah bau khabar, paksa dah. Batal poso dia. Batal poso dia. Tu orang jadi pitan tu, kerana jadi pitan sepanjang hari. Sepanjang hari, mana tahu siapa gelap. Ada pun kita kata dia ke tak khabar, pelung. Gelap mata, orang usul nak tahu mau. Pukul 8 lebih-lebih. Bawa pukul 11 celak mata dah. Orang duduk jelong dengan air gapo, pecek beti, pecek gapo. Ambil tok di hidung apa siap. Tak pukul 11 celak mata. Oh khabar dah. Hak tu tak apa, hubunglah poso dia. Tak batal poso dia. Perak tu. Haa tu. Yang keseterusnya gapo ni memasukkan sesuatu benda ke dalam rungo badan batal juga poso. Memasukkan sesuatu benda yakni masuk-masuk. Memasuk di mana usaha we masuklah. Ha tidak. Kalau dia masuk tak usaha tak apa. Masuk dalam rungo, gapo rungo lubang. Mana lubang? Mulut, telinga, hidung, kemaluan kita. Kemaluan kita, kemaluan kita. Atas bawah.
kita masuk benda dalam tu tak leh. Kalau masuk sendiri dia tak apa. Demo dok royaklah kata tu samak demo tu. Hei, bua punah tu makan Allah. Hei. Kau dengar geger, banyak lagi. Bunyi papa 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 papa. Oh punah punah punah. Kita bawa berdiri kita tengok. Mulut dia tengah ngomong mulut. Mana tu teguk. Eh tu ngobak. Tu puling dia. Mana pun nak. Ngak. Klop. Nyo luruh. Lah wah sama luruh dalam mulut. Kita terkejut. Kok kok kok. Haa. Syahlah. Telah telah. Tak apa. Tak sengaja. Jangan dia kutip wah sama yang makan. Hatu batas mat. Batas bosok kita. Tidak. Ha nak nampak rupa tu. Nah, ah masuk dari rungga masuk dari ubah. Batal puasa. Atau kita makan tak boleh juga masuk dari rungga. Tidak. Atau pun kita ni. Apa? Mandi, mandi, mandi dengan roya. Allah, mau kita lah. Banyak hari dah bini duk merak. Duk balah. Suruh beli motor baru. Hanu tak naik dah air dia gegeg. Kita pergi beli tanya mahal tak lah. Dekat kat negeri bu. Allah Allah. Jihad Jepung cak dayak. Klik mari pasal. Buh raya tu. Gakoh sungguh. Buka memang. Pum. Kita ban. Cep. Masuk dah telinga. Batal tak rasa? Tak. Karena tak ada sengen lain tak. Tepuk kali. Gung, gung, gung. Jangan duk buh yang kedua batal. Pada gitu. Jangan dia ambil air ceruk. Nak we to be. Batal selalu dah. Pada waktu itu, we duduk gung situ. Oh, tak sedap babak, tak sedap pasal dia dah. Kau saning dimaafkan. Karena tak ada sengaja. Duduk gung, gung, gung. Tak sedap lah kecek bunyi bunyi gua. Kita dengar dia mau kecek gua. Kita kecek gua. Oh, nanti tu. Lepas ngorek tu. Bawa masuk ngorek, ambil air, cerik dah. Tak apa, tak patah masa dah. Karena masuk wilayah dia dah. Lepas tu kat cerik, gug-gug-gug, habis dah, habis dah. Tapi tak patah tak degok, loh, kecek gua lah, tak sedap lah. Mek meng, 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 meng. Beli dah lagi, gigi. Akak, kak, kak, kak. Berapa jam, be, 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 bunyi. Haa, dengung, dengung, dengung. Haa, dengung lah, ya, tak ikut lah. Nih. Lepas tu terawih, kena, kena, kena. Kena lari mek mung mung mung. Ah, royak tu. Neh. Ah, dengung tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Jangan duk buh dak air lah, jangan duk buh air ingat molek. Kalau buh air, siap batal puasa. Ha, tu nak wi nampak rupa ni amo duk royak ni. Nak wi cerak molek. Peh sungguh, klik royak kau ge boleh. Ha, tu royak tu. Neh peh tu deh. Ha, tu royak tu. Supo tu juga dalam kemak dalam hidung. Nyengok hidung, nyengok hidung, nyengok hidung. Nyerok hidung tu. Lagu mana nyerok hidung eh? Kita serok lik nyerok ada kapah tak apa. Tak di hidung serok. Eh, masuk sejuk kan? Tak apa. Sejuk dia masuk tak apa. Jangan duduk sebelah balik tu. Ya air. Air ada. Air ada. Tak ada. Nyerok eh. Tak bisa dengar nyerok mana tu. Nyerok hododang tu lah. Ada kusenari terocak tu eh. Trapoisium. Cai dum cai cha ni lot dia kan. Ah, tu 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 tu. Ha, le air tu ada buka tu kan buat teng teng teng. Cocok tu tak apa. Jangan serok kau tu cerok tok air dia masuk. Ha tu batal puasa. Ha, tidak. Ha, kau dah ke ni tak apa ni. Ni. Ke ni dak perlah tak hidung kau ni tak apa ni, ni tak apa tak apa tak apa. Tak apa. Jangan cocok masuk dalam tu. Batal puasa. Hai lagi. Ah, tu cakap molek. Neh. Atau masuk dalam kemaluan kita. Ingat mana? Kita berak. Lepas tu kita basuh berak lah. Basuh-basuh. Eh, basuh gata di tempat keriput dia tu. Basuh gata sedap je kita garuk ni. Gicocoh jari masuk. Ah, basuh basuh. Gitu selai jari. Dia selai jari. Dia gata. Basuh sedap je. Ah, gitu selai jari. Batal. Ingat molek ni. Sebab tu kau retina. Basuh kecing. Basuh kecing lah, basuh-basuh kecing, basuh tak cuci weh. Dia kena kokok jari masuk. Batal puasa. Pada gitu. Ha, ataupun orang jatek.
Dia waktu duduk gapo mak ada duduk tu. Aku duduk duduk ni lebuh. Duduk geledi-geledi ni nak kena buat kam-kam saat ni. Duduk boleh lubang. Lubang zakat dia, tak boleh batal puasa. Pergi. Jangan duduk boleh lubang-lubang jangan jangan. Pergi tu deh. Tu. Kalau kena babo kita nyetok tawah mata kucing. Cucu kita mati mai kucing tak apa. Nyetok masa dia bunuh tahi tak apa. Gitu. Nyetok pruk masa dia bunuh tahi tak apa tak apa. Tak ada sengaja. Jangan dia sengaja cetok ya. Hati tak leh lagu tu. Yang ke sepuluhnya akhir sekali gapo lama weh. Murtad. Jatuh agama. Hak ni batal puasa. Kita duk puasa batal tak bakar dah. Begitu kita jadi orang syiah dah. Jatuh agama jadi orang syiah dah kita. Namun nayu tapi hukum Tuhan orang syiah dah. Supo dengan edan dengan cai dah. Geno dosa pala kita hak selama kening dak buat Tuhan hapus lebih licik. Sekok pun tak ada. Habis kita jatuh agama. Nak jadi Islam semula kena mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baru jadi mamak semula. Baru kira pala semula sebutir dua butir tiga butir baru kira pala semula. Hak buat dah gi umrah buat sejik habis kerana kita jatuh agama. Hani ingat molek poso-poso pun habis lagak tabak habis. Hani panggil murtad jatuh agama. Wal iyadz billah. Minta Tuhan jauh dah. Maka di antaranya gapo nama jatuh agama? Kita kata semaya tak wajib. Kita kata poso tak wajib. Dia kata gena tak poso mu. Gena gena you tak poso apa nama dia ni? Kawe poso tak wajib kawe. Poso buat demo ya wajib buat kawe tak wajib poso. Ha jalan dah jatuh agama dah. Hani wairung banyak kata gini ni. Gino dia mau tak ada semaya, boleh poso tak ada semaya ni. Okey, nayu gedak, Islam gedak pun. Semaya tak wajib kau buat demo ya semaya ni. Tidak, dia kata gitu tak wajib. Gino tak poso, poso tak sapa mah kau. Poso sekarang demo ya, mah kau tak hari dah. Siap. Ni bahaya berlaku, ni bahaya berlaku, ni bahaya berlaku. Nyangi duk belarak ke tepi neraka lah. Ni apa panggil duk meniti di atas mata pisah. Duk meniti di atas neraka noyak tu. Bahaya-bahaya sekali. Sebab tu benda agama jangan buat kelola main. Tak khabar kata jatuh agama. Kita nak buat kecil sedap dengan sainya. Jangan buat kelola lagu tu. Jatuh agama. Habislah 10. Nah, insya Allah ta'ala. Tu. Wallahu a'lam. Taruh minggu dah apa lagi pada dah. Kenyir dah hari ni. Ya. Ha, tahu dah. Dah dah. Orang Cina je tak tahu nak kotor. Orang jatuh je. Bimbing buat dia. Tu deh. Dah umur minggu dah pergi pula insya-Allah taala. Apa we belajar-belajar insya-Allah deh. Tu benda molek kita ni. Alhamdulillah. Pagi kita pun tak katuk bulan Ramadan deh. Pakak ngajilah, pakak ngajilah. Tu dah noya tu. Banyak lagi lah benda-benda amun nak royak banyak lagi. Lah ni amun tengah cari dalam kitab. Satunya orang beranak belah. Nak kira ke mana tu batal poso gedak lagu tu. Dia tak ada tubik kok malu eh dak. Lepas tu darah dia tu ada gedak darah nifas tu. Nak kira ke mana? Ha tu nak tengok tu. Tak leh gaduh, tak leh gaduh. Tu benda banyak, benda banyak. Dah. Tu insya-Allah taala. Sekat itulah hari ni wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.